ini apa teh kakinya panjang-panjang gitu teh? Kakinya itu cuman yang batok sama capitnya udah dibuangin, ah. Oh, itu kepiting ya? Iya. Ini kepiting darat apa kepiting laut nih? Laut dong. Kalau laut ya? Iya. Kalau darat mah keuyeup. Oh, gitu keuyeup. Emang beda teh keuyeup sama kepiting? Beda keuyeup sama kepiting mah. Oh, gitu ya. Apa bedanya nih teh? Ya, beda-beda rasa. Beda rasa. Mungkin lebih enak ini ya? Oh iya dong, ini lebih enak di laut, terus fresh juga gitu. Oh gitu deh, pantas tadi saya udah enak deh nambahin teh. Enak ya? Iya. Yeah. Ini dari sini kemana lagi teh? Kemana lagi nih dari sini? Dari sini ke sini. Oh, goreng gue deh. Goreng. Ini di cat, udah dimarinasi, terus ditepungin, ah. Ya. Tapi dijamin dulu nggak sih? Nggak usah, maksudnya paling juga 1 menit gitu. Awas, nggak belum kok. Muncrat teh. Siapa namanya siapa teh? Yanti, ah. Oh Yanti. Bapaknya Yanto ya teh? Kalau siang Yanto. Ya boleh kak. Oh, Yanti ya. Ya. 15.000 kak. Mau kasih rasa apa kak? Ada balado, barbecue, keju, jagung pedas aja. Kalau baby crab di sini mah beda sama yang lain, ah. Oh, gitu. Kalau masih bayi udah dijualin. Soalnya kalau ini batok capit udah dibuang, jadinya ini mah premium. Tadi apa kak pedasnya? Harusnya jangan dibuang teh. Ih keras, ah. Kalau nggak dibuang itu keras, terus gatel gitu. Udah pernah nyobain teh yang nggak dibuang capitnya? Udah, gatel, ah. Gatel di tenggorokan? Di tenggorokan, ah. Kasian lah yang belinya. Kasian yang belinya, ah. Ini satu porsinya harganya berapa, kasian. Teh? Satu porsinya 15.000, ah. 15.000. Udah di mix sama butuh apa nih? Oh, boleh. Terserah yang beli, dia maunya apa, mau. Ini apa aja nih? Ini ada balado, barbecue, keju, jagung pedas. Ada 5 macam ya? Iya. Itu lanjut dikosongkan. Ini harus diaduk-aduk. Enggak juga, Kak. Kasihan teh itu teh, masih pada hidup kayaknya teh. Ada lagi yang hidup, mah. Apa tuh? Yang ngegoreng. Oh, gitu ya. Teteh bisa aja. Bahagia banget ini. Kenapa? Bahagia banget nih jualan kepiting. Iya harus bahagia, orang dagang mah ah nggak boleh cemberut, kudu murah senyum. Tipsnya gimana sih teh? Ah? Biar bisa gini. Ya happy happy aja sih sebenarnya. Kalau dari segi hasil itu gimana teh? Penghasilan gitu. Kalau dari segi hasil jualan kepiting? Oh ya sedang aja ah lumayan lah buat jajan-jajan anak gitu. Cukup lah buat apa gitu? Cukup ya, buat jajan anak lah pokoknya mah. Ini kenapa teh jualan cuma kepiting doang teh? Tadinya kan nama itu Giant Squid, cuman kan sekarang kan apa itu? Cumi gede, ah. Cumi. Tadinya mah kan nama cumi gede gitu kan. Cuman penjualan sekarang ini lagi begini gitu kan. Ini sendiri udah berapa lama sih? Adalah 2 tahun lebih, ah. 2 tahun? Oh, 2 tahun lebih. Ini lokasi mangkalnya di mana? Apanya? Lokasi mangkal. Mangkal, nggak mangkal, di sini aja. Di mana ini lokasi? Di sini tuh di Pasar Lama Tangerang, ah. Pasar Lama Tangerang? Ya. Pusat kuliner Pasar Lama Tangerang. Paling belakang ya? Iya, ini belakang, tapi nanti mah di sana itu jadi pintu masuk utama, katanya gitu. Iya. Nanti kalau udah mau kering tuh disiram tepung, ah. Jadi itu buat crispy-nya. Iya. Iya. Teh, dari usaha ini udah kebeli apa aja? Kebeli apa ya? Belum lah, pakai ini aja buat sekolah anak, ah. Alhamdulillah, begitu juga. Anak dua, ah. Iya. Pak boleh tahu modal berapa nih teh? Ini modal untuk berapa kilo? Untuk 10 kilo
Modalnya ya lumayan sih, ah, gopean lah. Oh gitu. Untuk 10 kilo ya sama minyak sama tepung gitu. Modal gope, itu 2 juta ya dapatnya ya? Enggak sih, enggak gope. Gope tuh enggak nyampe 2 juta lah, 1 juta setengah. Gini, oh, ada ya? Ada lah, lumayan. Kenapa enggak pengen jualan yang lain teh? Kan ada tuh temennya ini yang lain tuh. Apa tuh? Udang. Udang. Kemarin kan coba baby piece-nya, cuman kan kelakuannya itu kurang. Dia lebih suka ini, ya udah ini aja gitu. Pembelinya itu. Pembelinya lebih suka baby crab daripada baby piece. Kalau awalnya sendiri ide-nya dari mana? Lihat-lihat aja di YouTube gitu, Ah. Dapat dari YouTube. Ya udah. Pas awal-awal jualan langsung rame nggak ke sini? Lagi awal-awal pirama, Ah. Dua kompor nyala semua. Dua kompor? Itu berapa porsi satu malam? Itu dulu aja penjualan bisa 20 kilo, Ah. Bisa 20 kilo satu malam. Satu malam? Dari sore. Kalau sekarang kan udah rada ini, apa? Udah rada redup gitu. Itu udah nggak gigit lagi ya teh? Nggak, yang gigit mah yang ngomong. Soalnya kan udah dihilangin ya? Nggak, capit batuk udah dihilangin, ini mah premium kak. Ada ah, langsung ke nelayannya langsung jadi fresh. Ada di ini di Kronjo ah, belinya di Kronjo. Lebih murah, cuman kalau saya kan mintanya udah direbusin, udah jadi biar buang amis gitu, udah direbus, dibuang capit, cangkang, dibuang gitu. Yang lain juga ada di sini, banyak kasih yang jual di sini. Di sini ada di depan, cuman beda sama di sini beda kak. Beda dari yang lain. Beda sama yang lain, kalau ini mah premium, batok capit udah dibuang, kalau yang di depan masih ada batok capit. Itu kalau soal rasa gimana nih? Oh, soal rasa mah ini mah dijamin enak, Kak. Ini mah warnanya aja golden brown. Apa itu golden brown? Ya, kuning dia, kuning langsat gitu. Jadi minyaknya juga bersih terus, diganti terus, Ah. Terjaga ya kualitasnya ya. Kualitas mah ini mah nomor satu. Rasa nomor satu lah pokoknya mah. Hasil ini mah number one lah. Hasil juga nomor satu dong. Harusnya. Asli mana teh? Asli Sumedang. Asli Sumedang, cuman aduh, tinggal di Tangerang udah lama, Ah. Udah berapa lama? Udah berapa tahun ya? Udah ada 15 tahun mah. Lebih, oh. Kalau jualan ini sendiri dari apa nih? Apanya? Dua tahun kan? Iya, 2 tahun lebih lah. Sebelumnya nggak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu. Hal yang baru gitu ya? Iya. Dulu sih dagang gitu, dagang juga di kayak di rumah gitu, dagang mie ayam. Dagang mie ayam mancing sendiri ya, jualan mie gitu. Iya, kan komplit gitu, Ah. Jadi jualan mie ayam di rumah. Cuman kan di rumah kan dekat sekolahan. Jadinya, apa ya, pas COVID tuh anak sekolah nggak pada sekolah. Ya udah banting setir ke sini. Suka dukanya dijual sama dia. Ya kalau suka dukanya itu kalau lagi ramai kita demen gitu, happy. Cuman kan kalau lagi sepi tuh, udah sepi hujan, ya udah sedih, itu suka dukanya begitu. Namanya jualan mah ada suka dukanya begitu. Kalau dukanya itu kalau lagi hujan gitu. Yang ada di rumah. Iya. Iya, ntar ya. Cobain. Ya, cobain aja. Kalau ini mah minyak bersih terus, Ah. Tiap hari ganti ya? Iya. Jadi nggak bakalan batuk gitu. Soalnya kelihatan teh minyaknya. Iya, bersih aja. Kan ada yang minyaknya hitam. Makanya wajahnya juga beda bersih. Iya. Yang dagangnya juga bersih. Bersih banget katanya.
berapa kilo nih? Apa? Berapa kilo? Apanya? Pasti gara-gara udang ya, Teh? Bener. Padahal mah capek, berat badan mah tetep aja begini. Wah, biarin yang penting mah sehat. Ya. Sehat aja ya, Teh. Bahagia. Kan bahagia itu kan gak harus kaya ya, Teh? Yang penting mah bahagia, sehat gitu. Kaya juga kalau penyakitan mah. Yang penting sehat, enak makan ya. Kayak saya nih makan mulu, Teh. Tapi nggak gemuk ya? Enggak. Kan saya mah olahraga terus, Teh. Oh, olahraga di mana nih? Ini udah ciri-cirinya gimana sih kalau udah matang? Dia kalau udah matang tuh peletak-peletek gitu, Oh, peletak-peletek. Ini ya. Tapi peletak-peletak enggak sih? Enggak sih. Peletak-peletek kayak ini mulut tetangga gitu. Bentar. Oh, suka peletak-peletek. Tuh, udah biar itu dulu, biar tiris dulu. Nih, diangkat ya, mau saya foto. Oke. Ya, pengennya dari usaha ini ke depannya gimana, Teh? Ya, pengen lebih maju lagi gitu, Pengen maju aja gitu, lebih rame peminatnya gitu. Gitu aja sih harapannya ke depannya. Kalau untuk percabangan nih? Ya, mudah-mudahan ke cabang lagi gitu. Kalau modalnya ini. Modalnya ada ya? Iya. Mudah-mudahan cepat terkumpul lah tuh modalnya. Amin lah, pengennya masih buka lagi sebelah sana gitu. Biar jadi pengusaha sukses ya, Bu ya. Bagi teman-teman yang mau merapat ke sini, ke Pasar Lama Tangerang, adanya di sini pusat kuliner Pasar Lama Tangerang kita. Satu porsinya 15.000. Satu porsi 15.000 ya. Murah meriah nih teman-teman. Dengan Teh siapa? Teh Yanti. Teh Yanti. Baby Crepe Yanti. Baby Crepe Yanti ada tulisannya ya besar ya, Teh.